Nah ini kita kasih surprise kecil, emang belum tahu nih. Nanti kita surprise-in ya, ya. Ya, ada udah siap? Mana dong ya? Diriin. Yang tolonglah sebagai laki-laki sejati lah ya. Apa sih orang tinggal diriin? Nggak mau, takut. Ini mama aku bertambah usia berarti semakin tua berarti harus semakin menjaga kesehatan. Hari ini mama aku 65 tahun dan kita mau kasih surprise kecil gitu. Jadi di hari ini tuh sebenarnya nggak direncanain sama sekali. Kemarin sore kita baru pulang dari rumah sakit karena Kalundra dirawat di rumah sakit. Nah ini kita kasih surprise kecil, emang belum tahu nih. Nanti kita surprise-in ya, ya. Ayo, surprise-in. Oke. Adi udah siap, Pak udah siap. Lihat nih anak-anak lagi pada main di sini. Jadi pagi-pagi mama itu kan lagi ada bisnis masakan kan. Dia masak-masak itu. Dia juga masak aja biasa gitu, nggak ada kayak libur, nggak ada apa segala macam. Terus sekarang kita mau surprise. Karena kan bikin apa buat Emma? Hei. Kasih tahu. Kamu siapa? Jelasin dong. Jadi aku bikin apa, belinya apa yang harus dibeli gitu. Bunda aku beli lem tembak. Abis itu cuman kardus udah tinggal ditambah ini. Terus ini dicat. Catnya pakai apa? Udah ada. Terus itunya tumbuhannya dapat dari mana? Tumbuhannya? Oh, tamannya Emma. Oke. Okay. Jadi Emma tuh suka banget sama tanaman. Di luar sini lihat, kalau kalian pecinta tanaman, kalian akan terngangah-ngangah dengan aglonemanya yang sebanyak ini. Ini lihat pengiriman masakan. Ini dapur Emma. Gojek gak berhenti. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya aku bikinin mamaku bisnis supaya dia tuh ngerasa apa ya? Ada kesibukan aja gitu. Terus udah gitu juga, ini kan mama karena ini dapur Emma, dia punya penghasilan tambahan, dikasih si jajan sama aku. Cuman ini dia lebih ngerasa kayak hasil keringetnya sendiri, ya walaupun gak seberapa. Karena pesanan yang masuk juga aku batasin juga, jangan sampai mamaku kecapean. Karena kan mama tuh ada riwayat tumor otak, terus udah sembuh sih alhamdulillah. Terus udah gitu kemarin juga matanya sempat dioperasi kan, katarak, tapi penglihatannya sekarang juga udah bagus. Jadi alhamdulillah, jadi ini buat kesibukan-kesibukan seru-seruan Emma. Yuk kita prepare. Assalamualaikum, Emma. Emma. Selamat.
halo buat Emma dari Kanaka. Makasih. Iya. Nah, Emma kan Bunda sama Ayah kadonya dulu. Nanti Bunda kasih kado lagi. Kita ini dulu yuk, nyanyi dulu yuk. Ayo. Ini dapur Emma tambah sukses, tapi mamanya sehat, rezekinya tambah lancar, tambah disayang sama anak mantu, sama cucu-cucu, cucunya nambah lagi. Amin. Ya udah, ini nggak ada acara apa-apa ya, kita nggak ngundang siapa-siapa karena di rumah juga lagi pilek, aku pakai masker terus karena udah mulai meler juga. Nularin ke yang lain. Jadi hari ini ditraktir apa sama Emma? Dapur Emma. Mohon maaf yang ini dapur Emma masak segitu banyak yang nggak ada sisa sedikit acan. Habis. Sold out. Jadi hari ini ditraktir Emma ya? Katanya Emma mau beli boba. Tadi udah makan itu, nanti beli ya kita ya. Oh, beli boba. Sekarang emang kerjanya traktir mulu. Nih, cucu-cucunya dibeliin mainan. Anak-anak dibeliin pada makanan-makanan. Hari ini mau boba. Yeah. Ya, pesan-pesan boba. Bunda yang traktir. Ya, jadi beginilah kehebohan keluarga kecil kita. Budini sini, jangan usah takut-takut masuk. Sini. Ini Budini pegawai aku. Takut-takut masuk aja enggak apa-apa. Budini ini tangannya ini enggak kenapa-napa. Ini kulitnya memang gini, namanya vitiligo. Gitu. Jadi ini bukan satu penyakit yang menular dan harus di ini. Dia suka enggak enak gitu. Kalau masuk aja enggak apa-apa, Bu. Tenang. Ya udah kalau gitu kita pamit ya. Dah. Makasih ya udah nonton YouTube channel aku. Jangan lupa aku masih punya banyak video-video yang lainnya. Jadi subscribe dong. Kalau kamu subscribe berarti kamu mendukung aku untuk terus berkarya. Aku hitung ya. 1. Di situ. Iya betul. 2. 3. Pencet tombol merahnya. Terima kasih.